Cara untuk bikin mental kita jadi kuat ternyata simple bro. Kalau lo pengen jadi cowok yang punya kekuatan mental sekuat padu karang, cukup lakuin ini aja ya. Anggap melatih mental lo sama kayak melatih otot. Ya, gimana cara melatih otot? Dengan cara angkat beban secara rutin pastinya. Awalnya mungkin lo cuma kuat ngangkat dumbbell 5 kilo. Lo latih terus selama 2 minggu. Di akhir minggu lo coba lagi. Ternyata udah kuat 6 kilo ya. Bulan depannya ternyata bisa 7 kilo. Otot jadi kuat karena di awalnya dirusak dulu sama aktivitas angkat beban. Dibaksain ngelakuin hal yang nggak nyaman sampai otot terobek-robek ya. Setelah itu, dia akan menambah robekan tadi dan membentuk otot yang lebih besar dan kuat. Begitu juga dengan mental lo bro. Lo harus paksa diri untuk melakukan hal-hal yang nggak nyaman buat mental lo. Beranikan diri buat ngerjain pekerjaan yang bikin lo takut. Tantang diri lo untuk menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar. Masuk ke lingkungan baru, lingkungan orang-orang yang lebih pintar. Ya, yang bikin lo ngerasa paling payah. Dan kalaupun mengalami kegagalan selama proses tadi, jangan khawatir bro. Gagalan tadi akan bikin mental lo lebih kuat. Karakter lo akan jauh lebih tangguh ya. Jadi bro, jangan takut untuk mengalami hal-hal yang bikin gak nyaman. Anggaplah rasa sedih, takut, galau, cemas, dan emosi yang gak nyaman lainnya sebagai guru yang akan menempa lo jadi seorang pria sejati ya. Tetap semangat brother. Salam pria sejati. Thank you.